siapa bersama? Ya, ini adalah Jordan dan Jordi yang udah pernah datang ke Auto Project juga. Tapi bedanya kalau saya dulu bawanya Pajero. Pajero sama Fortuner. Iya. Bawanya ini nih mobil mungil ya, kecil. Kenapa cuma satu ada Race dan juga Rocky? Aduh, satu aja cukup deh. Ya. Kenapa milih Toyota Race? Apakah ganti mobil si Pajero dan Fortunernya? Atau nambah jangan? Aduh. Ya kita ganti mobil, ada satu mobil Juke ya. Kita sebelumnya ada Nissan Juke, ya Nissan Juke 2000-nya 2012 kalau nggak salah tuh, jadi udah tua ya. Pensiun ya, Bun. Ya peremajaan aja, Bun. Ya mumpung ada promo PPNBM juga, ya waktu itu tuh. Langsung ya. Ngambil ya. Iya. Karena kita nyari yang compact ya ukurannya ya. Ya budgetnya juga sekitar segitu. Harga Juke baru lah. Terus. Ya masih muda, ya. Budgetnya mobil race ya. Terus gerasnya juga tinggi. Enggak lah. Oke, jadi. Sebelumnya punya Juke, terus udah punya Fortuner, udah punya Pajero. Pengen yang mobil-mobil compact kecil. Iya, buat dalam kota aja sih. Oh, betul. Ya buat dalam kota kan praktis, compact, gampang parkir gitu. Tapi gue lihat kemarin ini dipakai juga buat road trip. Iya, road trip. Kemana kemarin? Ke Puncak doang. Ke Puncak. Tapi lewat jalur alternatif tapi. Puncak dua jalur Puncak dua. Oke sih, iya. Oh, ya off road ada off road semi off road saya off road. Aman. Nanjakan, rusak. Goresnya tinggi kan, jadi aman, gak mentok. Gak mentok sama sekali. Terus tanjakan juga oke enteng, lah. Enteng, enteng. Ya, enteng juga. Jadi salah satu alasannya juga karena ground clearance-nya cukup oke. Oke, iya. Iya, berani lah. Nah, makanya kalian tetap kesini lagi untuk pasang aksesoris buat mempercantik. Oh iya, disini. Kok mau merubah gitu ya? Iya, abu-abu juga lagi warnanya itu. Iya, mobil lu kaya. Iya, waduh. Oke, jadi. Mereka ini datang ke Auto Project untuk pasangin aksesoris-aksesoris yang bisa membantu juga nih buat kalian yang sering melakukan aktivitas muter-muter Jakarta juga, Tangerang bolak-balik ya. Ya, kita prinsipnya kalau pasang aksesoris itu yang berguna. Fungsinya udah berguna dari Fortuner mereka kalian, Pajero, dan tapi yang fungsional semua. Masih awet lagi sampai sekarang. Wah, terbukti kualitas. Dan sering banget gue ngeliat di otak kalian ada phone holder. USB fast charging selalu dipakai ya? Iya loh, itu kepake jadi banget sih, pasti ya. Pasti. Nah untuk race ini, apa nih? Apa aja aksesorisnya kalau yang pilih dan kenapa? Pertama-tama kita pasang crank guard ya nih. Soalnya kalau kalian lihat, soalnya dari Toyotanya tuh dia nggak kasih. Iya, jadi kalau dari Toyotanya tuh kalau dari pabrik itu bolong bawahnya. Iya, bawahnya bolong. Apa Toyota yang baru ya? Kayak Veloz, Avanza, Riz. Dan itu mesti diproteksi ya. Iya. Crank guard-nya dari besi jadi kuat project ya. Dan juga ada lubang-lubangnya. Jadi kalau ganti oli enggak usah bongkar-bongkar ya. Jadi emang udah di prepare. Selanjutnya kita pasang yang di luar dulu ya. Enggak usah ke sana enggak apa-apa. Oh ya. yang di luar itu mud guard ya. Mudguard. Ada mud guard ya. Jadi mud guard tuh penting juga biar mobilnya enggak gampang kotor ya. Karena mobilnya warna putih. Iya, mobil kita putih dan tadi hujan wah kotor banget langsung. Iya. Banget, ya mudah-mudahan dengan ada mud guard bisa mengurangi lah. Iya ya, benar. Kemudian ada spoiler juga. Spoiler di belakang. Biar ini lebih. Tambahan spoiler buat garnish ya biar makin. Iya mempercantik. Soalnya kita ngeliat kayak race itu agak gundul ya gue buat. Karena Toyota ya. Ya makanya ada rada sepi lah belakangnya rada sepi. Jadi makanya untung ada Auto Project. Biar lebih kelihatan sporty. Ya sporty sekali. Iya. Ya pilihnya ini yang satu. Ya versi satu ya. Kita suka yang slim. Dan warnanya glossy black jadi nyatu. Ada pupon juga ya. Ya menyatu. Ya menyatu lah. Next ya. Masuk ke dalam kita udah pasangin juga glossy black yang big design. Iya. Jadi kita punya dua design nih. Ya. Yang ori dan yang gede juga. Kenapa pilih yang besar? Karena kita ingin melindungi semua body ya. Iya jadi bodinya. Kalau yang besar lebih melindungi lebih semuanya. Melindungi. Iya, ya, karena kaki itu pasti lecet tuh kalau nggak di cover. Itu penting banget sih shield plate itu. Nextnya nggak ketinggalan, Max Mat. Wah itu udah pasti Pajero, tuh. Pajero, Fortuner pasang Max. Ya. Aman ya, aman. Dan gampang dibersihkan, rapi. Udah hampir setahun ya. Udah, hampir masih bagus, masih bagus, masih bagus. Amin. Belum ada yang robek-robek, masih bagus. Ya. Jadi kualitasnya juga terjamin. Iya. Kita pasang yang udah di race sekarang. Iya. Oke. Okay. Kemudian phone holder sama USB fast charging itu udah wajib banget. Iya tuh wajib banget sih kalau kalian punya race atau mobil lainnya. USB fast charging itu pasti berguna banget kalian kalau pergi-pergi. Iya tuh. Pakai Maps udah, kan? Itu boros baterai banget. Nah itu perlu banget ngecharge. Juga buat taruh handphone. Iya. Habis itu apa lagi guys? Terus ada cup holder. Iya cup holder. Oh itu krusial juga tuh.
Soalnya tengahnya itu polos banget. Nah, ini nambah-nambah tempat buat. Dan juga motor. Dia nggak mengganggu rem tangan juga. Udah aman. Dan kokoh juga loh, nggak ngeliat-ngeliat. Oke, oke, iya. Terus ke belakang kita udah pasangin trunk tree sama rear trunk organizer. Iya, yeah, iya. Kalau trunk tree ya, supaya kalau misalnya kalian bawa cairan atau berat. Iya, bludrunya. Iya, nggak ngerusak bludrunya. Sama dan juga aparnya jadi bisa pindah ke belakang. Nah, itu trunk tree ya. Trunk... Itu rear trunk organizer. Oh, trunk organizer ya, sorry. Numpang. Iya, iya, iya. Kaki kecenggol-senggol ya, gitu ya. Kita nanti aparnya pindah ke belakang tuh, ya. Jadi tempat penyimpanan di bawah. Jadi lebih rapi lah, nggak gubrak-gubrak tuh kan. Dan ada partisi-partisi. Iya, karena itu biar nggak geser-geser waktu di jalan. Gimana kesan dan pesan kalian mengenai aksesnya? Puas banget. Kualitasnya oke sih, benar-benar. Benar-benar kita balik lagi. Presisi banget. Kalau dulu tuh kita masih di ruko sono ya. Iya. Oh, ini ruko yang baru nih. Iya dong, pasti dong. Jordan sama Jordi. Pokoknya nanti next ada road trip kemana? Ya masih Sumatera, PR. Kita dulu kan ke Sumatera tuh. Belum kejadian. Tahun lalu tuh. Iya. Mau road trip ke Sumatera, tapi sampai sekarang belum ya. Semoga pandemi cepat selesai deh. Iya, iya. Mudah-mudahan ya. Mungkin pakai race juga? Kayaknya Pajero atau Fortuner deh. Ini buat Jawa aja deh. Medannya terlalu jauh. Iya. Oke, pokoknya thank you banget. Ya, yeah, thank you Auto Project. Jordan. Thank you. Nanti jangan lupa cek YouTube channel mereka juga di mana? Di Jordan di. Oh, mereka ya. Iya, pasang iya. Pokoknya stalking terus di YouTube. Kita juga jangan lupa ya. Kita tes 0 sampai 100 km/jam. Hah? Di race ini di video itu juga. Bisa ya? Iya. Kenceng loh. Kenceng, kenceng. Kita juga oh iya, coba aja balapan kita. Iya, balapan ya. Paling balap. Oke, thank you. Pokoknya jangan lupa subscribe channel YouTube Auto Project. Thank you guys for watching. See you in the next video. Auto Project, bikin mobil Auto keren. Bye. Bye.